susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga. Sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah. Walaupun seluruh Makkah membencimu, walaupun harta bendamu tinggal, walaupun rumahmu dimasuki orang, walaupun nyawamu hampir melayang, tapi kalau kau bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi indah. Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah. Hidup di bawah naungan kalam Allah itu nikmat. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Tapi yang tahu hanya yang pernah merasakannya. Yang tahu itu hanya orang yang pernah merasakannya. Bercerita tentang rasa, maka kata terlalu miskin untuk mengungkapkan tentang rasa. Rasaku bukan rasamu, Beb. Untuk menceritakan rasa kopi aja kita susah. Untuk menceritakan, susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah itu indah? Orang dia bangunnya jam 8 pagi. Diundanglah saya oleh Gubernur Jawa Barat yang dulu, Kang Aher. Dia siapkan kopi. Ustaz Somad, ini kopi terbaik, sudah ikut musabaqah kopi internasional. Bibitnya dipilih, tanahnya dipilih, buahnya dipilih, lalu kemudian masuk dalam pabrik pilihan. Dan ini tetesan demi tetesannya diperiksa, disuguhkan untuk Ustaz Abdul Somad. Coba Ustaz cicipi dulu. Masalah yang lain, Ustadz guru. Tapi dalam masalah ini, saya ajarkan Ustadz bagaimana cara mencicipinya. Letakkan bibir gelas ke bibir Ustadz. Jangan langsung diseruput, tapi pelan-pelan. Jangan langsung ditelan Ustadz, tahan dulu, dikulum sebentar. Ayo Ustadz, silakan telan. Saya pun telan. Gimana rasanya Ustadz? Pahit kan? Untuk merasakan nikmatnya kopi yang katanya juara musabaqah itu pun Somad belum bisa merasakannya. Apalagi merasakan kebersamaan dengan Allah. Jadi apa? Perlu proses latihan. Subuh dilatih. Tahiyatul masjid dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Qabliyah subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tiga kali tergores dalam hati, tiga kali tercetus di pikiran, tiga kali terucap di mulut, PD pun datang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diuji. Kalau sudah diucapkan, diuji. Dalam masjid besar Allah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Keluar masjid, hilang sandal. Hilang. Berarti kebersamaan dengan Allahnya masih temporer, limited. Masih dalam masjid, masih kondisional, masih terbatas ruang dan waktu. Allah ingin engkau merasakan itu tanpa batas.